Banjir yang melanda wilayah Tengah Tabalong pada 7 dan 8 Februari 2020 menyebabkan ratusan rumah warga di Kecamatan Tanjung, Tanta, dan Murung Pudak terendam. Bencana ini menyebabkan banyaknya pihak yang berpartisipasi untuk membantu para korban. Selain dari pemerintah Kabupaten Tabalong dan sejumlah komunitas Tabalong, bantuan juga berasal dari relawan luar daerah. Relawan luar daerah ini bergabung dengan relawan emergensi lokal untuk membantu evakuasi korban banjir yang masih terjebak di rumah dan pendistribusian makanan ke rumah-rumah. Relawan luar daerah yang turut membantu di wilayah ini diantaranya berasal dari Tapin, Kandangan, Barabai, Kasarangan, dan Ampah, Barito Timur, Kalimantan Tengah. Bantuan berupa regu penyelamat, perahu karet, dan pelampung. Kami di sini membawa peralatan untuk pertolongan pertama seperti evakuasi di air, seperti pelampung, perahu karet beserta mesin, unit Ford Ranger untuk evakuasi, unit 4x4, terus ambulan beserta P3K. Untuk pertama kami tiba di lapangan, air itu sekitar 1 meter lah, sedada. Dan perkembangan sampai hari ini, hari Sabtu, sudah ada penurunan, pukul setelah sholat zuhur sudah selutut sampai sepinggang. Setelah membantu di wilayah ini, relawan luar daerah ini berangkat ke wilayah selatan Tabalong untuk membantu korban banjir di sana. Alfi Syahrin, TV Tabalong, melaporkan.